Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, terkhusus buat kalian yang belum subscribe channel ini, segeralah diklik tombol subscribe-nya sekaligus tombol lonceng di sebelah subscribe itu, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang sedang viral di media sosial untuk saat ini dan seterusnya. Roman Pirozek adalah korban daripada helikopter mainannya sendiri. Kenapa gue bahas ini? Dikarenakan baru-baru ini ada VT ataupun slide foto ya, video TikTok gitu, yang FYP ataupun viral di TikTok, yang view-nya udah tembus jutaan dan like-nya udah tembus 100.000 gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas. Gue gak tahu pasti kapan terjadinya kejadian ini, tapi menurut beberapa media yang udah berhasil gue temukan, itu di up-nya media-media ini itu pada tahun 2013, yang dimana harusnya kejadian ini gak lama ya, harusnya terjadinya dimana media-media atau artikel-artikel itu diterbitkan gitu. Harusnya tuh gak lama nih selangnya. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Roman Pirozek yang berumur 19 tahun waktu itu. Dia tuh hobi menerbangkan helikopter mainan gitu ya. Dia tuh baru aja membeli helikopter mainan, yang dimana dia di TikTok itu kan kelihatan tuh dia selfie pakai helikopter mainan yang terbaru gitu, yang baru aja dia beli, yang dimana harganya cukup mahal pada waktu itu, atau mungkin bahkan mahal banget gitu ya. Itu keluaran terbaru yang canggih banget tentunya pada waktu itu, pada masanya itu helikopter bener-bener canggih banget dan mahal banget. Itu dia baru aja ngebeli itu, dan dia langsung membawa helikopter itu ke sebuah lapangan, di mana dia biasanya memang kalau habis beli helikopter dia ke lapangan untuk mengetes helikopter itu ya, diterbangin freestyle-freestyle, atraksi-atraksi gitu. Dan biasanya menurut beberapa informasi yang gue dapetin, kalau dia itu memang menggunakan helikopter freestyle-nya, yaitu freestyle-freestyle, teknik-teknik freestyle atau atraksi yang cukup berbahaya atau membahayakan gitu ya. Helikopter ini memiliki baling-baling sepanjang 62 cm dengan rotor yang sanggup berputar hingga 2000 RPM. Lu bayangin sendiri. Kalau lu nggak paham tentang apa yang gue sebutin barusan ya, ini pokoknya kencang banget gitu puteran daripada baling-balingnya itu gitu ya. Gak main-main pokoknya. Ya karena harganya memang mahal banget gitu, jadi sesuai ya kan. Nah si Pirozek ini melakukan atraksi yang memang cukup berbahaya di situ, dan akhirnya helikopter yang baru aja dia beli itu mengenai dia gitu ya, mengenai bagian dari Pirozek ini, sehingga itu mengakibatkan si Pirozek harus meninggal dunia. Nah untuk tempat kejadiannya gue juga kurang tahu nih terjadi di mana gitu ya. Tinggalnya si Pirozek ini di mana gue kurang tahu tuh. Nah, mungkin buat kalian yang tahu boleh banget tambahin beberapa informasi. Mungkin kalau kalian tahu ya kan, langsung tambahin aja di dalam kolom komentar terkait dengan informasi tambahan yang kita bahas di video kali ini. Oke, mungkin itu aja videonya. Koreksi jika ada penyampaian ataupun kata-kata gue yang mungkin salah di dalam video ini, boleh banget untuk koreksi di dalam kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, and see you in the next video.